kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran official PSSI, official dan pemain dari PSSI, PSIS Semarang yang telah hadir pada siang hari ini di Rumah Sakit Charlie Hospital. Mungkin bagi pemain baru pertama kali ini ya, Walas. First time ya ini ya, first time go to Charlie Hospital. Dan pastinya acara pada siang hari ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari kami, Charlie Hospital, khususnya dari owner, Bapak Julianto, owner Charlie Hospital, kepada seluruh pemain PSIS Semarang atas kemenangan di Magelang. Saat kita sebelum melakukan pertandingan, disampaikan bahwa ada bonus dari Charlie Hospital. Waktu itu beliau menunjuk jersey dari teman-teman pemain, jadi terus ada Charlie Hospital ditunjuk ini dari ownernya. Ini ada tambahan bonus untuk teman-teman, dan itu ternyata juga disambut baik dengan teman-teman oleh teman-teman pemain, dan kita lihat, kita syukuri hasil memuaskan, jadi dari permainan dan perjuangan teman-teman itu. Dan ya, saya pikir yang disampaikan itu juga bisa menambah motivasi dari pemain yang bermain. Kalau tadi disampaikan Dr. Risa, terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin dari kami PSIS khususnya tim lebih besar lagi, Dok, terima kasihnya untuk Charlie Hospital. Jadi apa namanya, sangat berarti. Very much for bonus lawan Arema. Yes. And me and the PSIS want say for you success for Charlie Hospital. Pemain mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya dari Charlie Hospital. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa berkembang lagi.